Insya Allah pagi ini di hari Jumat tanggal 16 Februari, Rumah Zakat bersama mitranya yaitu BPKH akan memberangkatkan bantuan yang tentunya untuk memperkuat respon Rumah Zakat sebelumnya. Rumah Zakat sebelumnya sudah menurunkan tim dan sudah melakukan juga pelayanan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Grobogan dan Demak. Hari ini insya Allah kita akan mengirimkan kembali. Di belakang saya sudah ada mobil rescue dan juga perahu karet. Dan juga kita akan mengirimkan food truck bersama juga bantuan lainnya seperti 1000 paket sembako. Lalu kita akan mengirimkan juga hygiene kit dan juga tim siaga sehat. Dan tentu kita juga akan memberikan pelayanan bantuan air bersih. Dan Rumah Zakat insya Allah akan terus menjembatani kebaikan dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Mohon doanya selalu untuk Rumah Zakat, BPKH, dan juga tentunya para relawan yang sedang berjuang. Mudah-mudahan semuanya masyarakat kembali hidup normal.